RCTI's event Billboard Music Awards. Saya lagi get ready, lagi makeup, hairnya udah. Dan abis itu bakal jalan ke RCTI sama Al karena kita hari ini baca nominasi. Stay tuned. Hari ini ulang tahunnya Syafia Ahmad yang ke-9 tahun. Coba ikut gak? Ikut. Coba aku pergi dia nih. Coba mau launch ini. Apa mau masuk launch? Launch kenapa suka? Oh, ayo kita ke sana, kita ke sana. Salamin lu. Ketemu Bang Rud, abang saya. Brothers, aduh, nangat siapa? Jadi kita nanti ya? Oh ya? Kita buat ya, dan kita ya. Siap, thank you. Maju terus. Ya, dan yang merangkap siapa? Eh, anakku yang kecil dan cewek. Oh ya, oh yang siapa namanya? Safia. Safia. Safia, selamat ulang tahun. Yakin Safia nanti menjadi sekarang om udah lihat cantik. Nanti wanita tercantik di Indonesia. Yes. Oke ya. Siap. Gedang. Oke Pak ya. Ya, di situ dong kayaknya kalau tahun saya pernah. Dari sini. Ya. Mama. Sudah pulang lagi mas. Mau. Lu kan. Aduh aja mbak. Enggak. Ya, tapi itunya sama ini. Ya, pick up paling jam 4 Madrid. Udah bisa naik. Ya. Stop dong, main HP masa orang sini. Lagi umur muka orang main HP. Ya, dia kan masih kecil. Nama jangan tahu kok diajarin. Yang penting nama itu. Aku cuma bilang jangan lupa kayak gitu. Dia tahu. Oke, oke. Cowok kok diajarin. Jangan tahu. Pan. Benar gentleman. Kadang aku masih dibukain pintu, guys. Kadang doang. Ini kita langsung ke RCTI ya, tahu gimana, Pak? Langsung, Pak. Kita langsung. Ini pakai broker ya. Langsung RCTI. Karena kita harus ada blockingan belum kita latihan, terus ada mungkin kayak sedikit rehearsal. Okay guys, kita udah on the way ke RCTI buat Indonesian Billboard Awards. Sekarang kita mau latihan script kita. Studio dia. Selamat malam semuanya. Lebih entusias dong. Apaan cool, bisa dibikin-bikin. Selamat malam semuanya. Lebih pelan aja. Iya, selamat malam semuanya. Ya, cukup. Selamat malam semuanya. Oke, satu bareng. Selamat malam semuanya. Nah, sekarang ini kan kita mau bacain nominasi Top New Artist of the Year. Sebelumnya, aku mau tanya sama kamu. Kira-kira nih, yang berhak masuk nominasi itu tuh seperti apa sih kriterianya? Musisi yang masuk kategori ini adalah musisi yang mencuat sekitar pertengahan 2018 dan 2019 dengan lagu yang berada di chart Billboard Indonesia Top 100 sepanjang 2019. Benar banget. Oh, enggak usah. Sama ya, gue baru masuk RCTI. Ini red carpetnya. Belum ganti baju gila. Ada Pak. Oh Mas Andre. Oh iya. Yo man. Yo man. Lu asam harus up. Sabtu ya, Sabtu. Sabtu apa cuma?
Sabtu. Sabtu. Oke. Guys, ketemu lagi bersama saya Ahmad Dhani. Latihan, latihan. Kita latihan baca nominasi. Aku di dalam ya. Guys, kita mau latihan dulu karena kita takut kamu. Fokus kita. Oh, ini dia. Enggak, guys, ini live TV, kita enggak boleh salah. Kita apa sih? Kita. Sama. Ya. Ayo, mana pergi? Dengan adanya billboard ini, mereka akan berlomba-lomba bikin karya sebagus mungkin untuk menjadi nomor satu di Indonesia. Selamat malam semua. Apa kabar? Sehat semua ya. Pertama-tama saya ingin
sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yang Maha Esa, dan semua yang sudah mengapresiasikan karya ayah saya dengan baik dan masih menganggap bahwa musik Jawa 19 adalah musik yang bagus untuk didengarkan. Dan yang paling penting, terima kasih untuk Maya Estianti yang sudah menjadi inspirasi dan terima kasih untuk Baladewa dan Baladewi yang sudah mengapresiasi lagu Kangen. Jadi ini kita dapat, Dewa dapat top karaoke song of the year. Selamat untuk Dewa 19, Baladewa, Baladewi. Semoga Dewa makin jaya sukses, terus. Makin ada album baru ya insya Allah. Siapa aja yang berhasil masuk ke kategori Top New Artist of the Year? Nominasinya adalah Billboard Indonesia Music Awards 2020. Kategori Top New Artist of the Year diberikan kepada tadi akhirnya kita udah membaca nominasi Top New Artist Billboard Indonesia. Terima kasih untuk semua. Juga jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa share, like, dan subscribe.